Assalamualaikum. Hari itu kami mau masak soto masak kicap. Soto kita mau bersihkan dan potong ikut kita punya kesukaan lah, ke? Jom kita masak. Okay, cara kita mau potong soto, kita cabut tu dulu. Saya kita buang yang punya tulang. Kita potong ikut saiz kita sukalah. Okay. Siap palaknya tu, kita buang yang hitam tu, okey. Siap. Kita buang kat dalam tu ni punya gigi. Okey, tok sotong yang telah kita potong dan bersihkan. Okay guys, untuk bahan-bahan untuk masak kicap, kita guna bawang besar, bawang putih, halia, cili padi, cili api, sedikit kunyit, sebut kunyit, sedikit lada, cili powder, gula dan asam keping. Okay, kita pakai kicap masin dengan sedikit perasa, sos perasa. Okey, panaskan kuali. Masukkan sedikit minyak. Biarkan panas. Masukkan bahan tumisan. Kita masukkan ikan keping, gula dan sebok kunyit, sebok cili. Okey, kita masukkan kicap secukupnya. Perasa sedikit. Masukkan maggi cukup rasa secukupnya dua. Okey, dah mendidih dengan masak terlalu lama. Takutnya digigitnya terlalu liat. Okey, dah siap. And dah masak and ready untuk dihidang. Sotong kicap dah siap and ready untuk dihidang. And thanks for watching guys. Selamat mencuba, okay, resepi untuk makan malam. Bye.